Halo, selamat datang para Antv lovers dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang akan datang nanti. Edisi 20 Agustus 2021. Nah guys, yang mana di episode yang akan datang kita semua akan disuguhkan dengan adegan yang tentunya membuat kita semua baper abis. Yang mana Abimana memeluk Kinanti dengan sangat eratnya. Terlihat di sini Kinanti pun terlihat sangat bahagia. Namun sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Nah guys, yang mana di episode kali ini terlihat Abimana dan juga Oma Rima yang tengah mempersiapkan kejutan ulang tahun Kinanti yang sangat mewah. Abimana pun tengah mempersiapkan kado ulang tahunnya untuk Kinanti. Lalu kemudian terlihat di sini Oma Rima yang melihat Abimana sangat merasa gugup dekat dengan Kinanti. Oma pun menyuruh Abimana untuk segera memeluk Kinanti. Dan terlihat di sini Abimana sangat merasa nyaman dan memeluk Kinanti dengan sangat eratnya. Juga sepertinya memang hanya ada gengsi di hati Abimana. Tentunya kalian para penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda sangat merasa baper. Dan melihat Kinanti yang terlihat sangat bahagia saat dipeluk Abimana dengan sangat eratnya. Tetapi di sisi lain, Anita yang melihat itu semua dirinya merasa sangat benci kepada Kinanti. Pasalnya ia takut bahwa Abimana akan benar-benar jatuh cinta kepada Kinanti. Nah guys, kira-kira apa yang akan direncanakan oleh Anita terhadap Kinanti? Bagi kalian yang penasaran dengan kisah selengkapnya, jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di Antv. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.